Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya membahas tentang ini nih, getah yang nempel di bodi mobil yang sudah berbulan-bulan atau berminggu-minggu nggak hilang-hilang. Di channel sebelumnya, kalau kalian nonton itu sudah saya praktekkan bahwa menghilangkan getah menggunakan minyak nih, seperti yang di atap ini tuh menggunakan minyak goreng. Terus menggunakan minyak kayu putih dan menggunakan autan seperti yang di YouTube-YouTube orang itu enggak berpengaruh sama sekali. Sudah saya praktekkan semuanya dan itu menurut saya adalah hoax. Mungkin ada yang enggak hoax juga sih kalau kondisi ininya. Nah, sebelum memulai lebih baik kita ngopi dulu kan. Intinya adalah alat-alatnya yang dibutuhkan, kopi, serbet atau lap dan korek api. Sebelum kita mulai, langkah pertama adalah kita ngopi dulu ya. Enak ngopi nih biar seger, biar mata kita jeli dalam membersihkan getah sing nempel nang mobil. Oke, langkah pertamanya pastikan dulu kita pilih-pilih mana yang menggunakan plat, mana yang menggunakan mika atau apa sih namanya plastik ya yang di mobil itu. Karena bumper kan menggunakan plastik, nah sedangkan backdoor menggunakan plat. Nah, kalau menggunakan plastik, kalau nggak berhati-hati pakai korek akan begitu tuh hasilnya tuh. Timbul bintik-bintik kecil karena terlalu lama menggunakan korek atau terlalu panas. Nah, sekarang kita langsung praktekkan saja, nggak usah terlalu lama, cuman dipanasin menggunakan api, nggak usah lama-lama karena ini plastik, langsung dilap. Nah, lihat kan hasilnya real 100% bisa menghilangkan getah, no hoax, dan cepat dan murah. Nah, untuk sisanya finishing itu mungkin kalian bisa coba menggunakan kompon ya, menggunakan kompon atau kalau yang di apa Bukalapak mah auto clean namanya. Auto clean tuh akurat banget tuh, auto clean. Nah, ini juga mau saya coba ini posisinya di mika juga, di lampu belakang kita panaskan sebentar saja. Jangan sampai kelamaan nanti kayak yang di bawah tadi tuh. Yang pertama bintik-bintik tuh. Nah, hilang kan? Tinggal bekas noda sedikit itu mah dipanas sedikit juga hilang. Atau pakai minyak kayu putih juga boleh kalau tinggal sisa segini ya. Tuh. Tuh sudah hilang tuh, hampir hilang sebentar lagi. Oke. Hasilnya oke, no hoax, real, murah dan dapat dijangkau dikerjakan di mana saja. Ini kita coba panaskan lagi dikit aja kita lap. Nah, hasilnya hampir mendekati sempurna bersih. Oke, jangan lupa finishingnya setelah itu. Nah, sekarang kita coba di yang bahannya menggunakan plat, bukan menggunakan plastik. Di sini agak lama nggak apa-apa, cuma jangan terlalu lama karena nanti bisa merusak cat mobil. Cukup dipanaskan secukupnya, kira-kira kelihatan lumer. Langsung kita lap. Oh, belum, ini posisinya susah. Nah, kita cobakan koreknya. Tuh, kelihatan bintik-bintik lumer. Langsung kita lap. Srosot. Nah, yang tadinya tebal sekarang jadi tipis. Ini getah kalau nggak salah sudah 1,5 bulan nempel di mobil, nggak bisa hilang. Pakai buffing pun nggak hilang, pakai ke tukang ketok magic nggak hilang, ternyata pakai korek api hilang. Nah, kita ngopi dulu lah biar tetap fokus dan nggak bikin cat jadi rusak akibat nggak fokus karena kurang kopi. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.